lahir Jane William Jensen itu di mana? Tahu. Jensen lahir tanggal 12 Oktober 1762. Tapi di mana ya? Di Pekanbaru tuh ada kayaknya. Pala lo, bukan di situ. Yang benar tuh di Nijmegen, Gelderland, Belanda. Emang dia siapa sih? Dia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-37. Gimana sih kondisi pemerintahan pada saat Jane William Jensen? Karena masa pemerintahnya yang sangat singkat, ia dapat dikatakan bahwa ia tidak meninggalkan apa-apa. Ia seolah-olah hanya ditugaskan untuk menjaga bendera Perancis. Terus tujuannya itu apa ya? Ya. Untuk tujuannya itu untuk memperbaiki Hindia Belanda bekas ketinggalan Hinders. Raja Hinders. Ih salah Revan, yang benar tuh apa dit? Dayenders. Emang kapitulasi Tuntang itu apa? Kapitulasi Tuntang itu perjanjian antara Belanda sama Inggris. Nah, jadi di kapitulasi Tuntang itu ada orang Belanda itu harus dipekerjakan sama Inggris. Ada penyerahan wilayah Hindia Belanda ke Inggris. Ada tentara-tentara Belanda itu dijadikan tawanan Inggris. Kenapa sih masa penjabatan dia tuh pendek banget? Karena banyak prajurit dan dendres tidak cakap dan Inggris semakin mengancam-ancam. Emang kapan sih wafatnya, Ray? Gue tahu. Saya tahu. 23 Mei 1838 di Den Haag Kerajaan Belanda Bersatu. Oh ala, jadi Jane William Jensen itu lahirnya 12 Oktober 1792. Iya. Dan dia juga jenderal Hindia Belanda yang ke-37. Nah, Jane William Jensen itu dia Hindia Belanda ke-37 menggantikan Denel. Ditugaskan untuk menjaga bendera Belanda. Treat me like my teeth, don't get me dirty. Love on me, love on me. Emang kapan sih wafatnya, Ray? Gak tahu. Saya tahu. Dia wafat 18 tahun. Kenapa sih dia masa penjabatannya pendek banget? Karena banyak prajurit tinggalan Dendels yang tidak cakap dan Inggris.